teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Oke guys, akhirnya gua berhasil menemukan akun pertama gua setelah gua korek-korek HP gua, teman-temannya. Sebentar, gua lupa, gua harus nunjukin ke kalian di sini. Hah, nih guys, setelah gua korek-korek HP gua zaman dulu ya nih. Lihat, HP apa coba guys ini guys? Butut. Berapa nih? Akhirnya gua ketemu lah hasil dari memori-memori gua simpen akun ini, teman-teman ya. Di sini so ya, gua bakal nge-explore seperti biasa nyari harta karun, teman-teman. So, let's go lah ya. Langsung aja kita mulai dari backpack-nya dulu mungkin. Oke, guys. Kalian bisa lihat nih ya mengenai backpack di sini cuma ada 14 WL dan sisanya enggak ada yang good lah kayaknya sih. Oh ya, oh nih set out set farming gua. Farming janji enggak auto ya. Farming gua nih kan bisa lihat nih. Set. Oh, ini juga ada bekas ring-ring beberapa sih, guys. Yang dulu. Tuh, gua udah punya ring of force. Nah, ini nih ring di piyama belum punya, guys. Meleduk-meleduk gitu. Ih, nostalgia parah. Ini by the way ya, guys ya, ini music box ini gua kena scam beli GBC. Oh, udah enggak tahu udah kapan lama gua ngantuk. Gue beli, gue kena scam. Yang vending gitu loh guys, yang SB Sell chip. Nah itu kan ownernya minta dipites guys. Mahal lagi waktu itu zamanannya. Lagi, focus eye. Lihat, ada focus eye guys. Gue buang. Terus ini item-item yang bekas gue lama sih, main lama dapat beginian guys. Apalagi speaker. Nah ini tuh. Kayaknya gak ada yang, iya bener gak ada yang good guys di backpack mah. Gak ada apa-apanya. Ini waktu kebuka ya, waktu login on Sky Valet. Gue langsung, oke, langsung gue close cepet. Bahaya, takutnya nanti gue spoiler gak seru ya. Nanti gue kayaknya bakal kena diserang bocil settingan guys ya. Siap-siap aja nih gue sabuk pengaman. Yes sir. Yap, gems goceng, gak ada apa-apa lagi yang mantep. Sisa-sisanya barang ngemes guys. Yang gak, ini chandelier ini gue ingat banget zamanan dulu. Harga chandelier itu sekitaran 2 per 1 lah. Gua belikan waktu itu niatnya pengen beli worth 1 full itu 10 DL ya. Di situ gua kena scam guys. Malah keganti jadi HTB seatnya, terus setengah pula lagi. Aduh, itu mah kena mental parah guys. Nangis gua itu lagi di tempat les. Nangis parah edan. Capek-capek ngumpulin kerja ke orang ya. Dulu mah kan auto belum ada guys, zamanan gua auto. Jadi tuh sistemnya satu hit muncul tiba-tiba auto. Nah gitu guys ya, zamanan gua dulu itu. Sekali lagi, mungkin kalau misalkan kalian ada lebih gua lama daripada gua lebih tahu legendary orb. Nah ini setahu gua legendary orb itu bisa didapetin kalau gua ngambil legend quest doang guys. Legend quest nggak sih, tuh ring master doang adanya. Iya, sisanya nggak ada. Nggak tahu deh, gua lupa ya sistemnya bagaimana. Ada legendary branch juga ini, clash key ya. Kalau nanti ini zamanannya clash ini rambut guys, rambut kalau nggak pedang ya nggak sih, series 2. Gua nggak tahu guys, kalian mungkin yang ngikutin tahu ya. Terus ada starseed ini bekas dari comet ini. Farming dulu mah pepper guys ya, pepper piyama 1 sampai pepper piyama 9 dulu mah. Gila, flashback parah ya. Backpack mah nggak ada apa-apa lah ya. Sekarang kita ke wardnya nih, semoga di wardnya ada Ryman gitu kan. Cell beset apa nih, cell beset. Cell beset nggak ya apa ini. Over this ward black sword. Ya elah, cell beset dong. Maksudnya black set ya dulu teh. Cell beset. Bye beset, coba. Coba masih sama. Oh, masih sama. Dan masih sama. Sumpah ini mah sama persis guys. Gua dapat cell beset itu kan 179 juga. Gua ngecek buy plusnya. Oh, masih sama begini. Lihat ini juga kan zaman-zaman dulu ya yang begini-begini tuh. Keren. Oke, cell beset gitu doang. Maps Indo apa nih? Ya Tuhan, bekas gua gacha masih ada firework dong di sini. Sayang banget. Oh my god. Aduh, gua enggak ada growth scan lagi. Ya tapi enggak mungkin dong ada otak ajaib or something. Ya kan? Enggak mungkin. S-Clone GTX 1. Oke. Ah, ini tempat gua ngebreak, tempat gua mes guys tuh. Lihat nih guys ya, kalian yang ngoceh-ngoceh, Bang Len, kapan mes di wave grid? Lihat, gua sendiri ngemes buat gua sendiri, glowy guys. Cut away, nggak beres sampai sekarang tuh. Kalian bisa lihat, ya seberapa malesnya gua. Kalian bisa nilai sendiri. Lihat, bikin toilet di sini. Coba, aduh Len dulu teh bener-bener sih. GTA dulu tuh beda guys sama sekarang, dimana dulu tuh playernya yang pengen nyari duit masih sedikit, jadi masih have fun gitulah. Ini sisiran.
Ini apa nih? Lah apaan ini coba? Astaga si Dodo. Nah ini guys, tuh ada domba guys ya. Ini tuh domba dibikin. Aduh lupa gue. Kenapa gue beli domba ya waktu itu ya? Aduh nggak tahu lah. Pokoknya parah sih ini buat. Ini gue pakai buat ini loh guys. Apa namanya? Ngemes di sini ya kan. Tuh ada treasure juga bekas gue farming. Ada apa nih? Apa ini guys? Lupa gue. Burgical West. Apa ini sih? Coba gue break ya. Ah nggak tahu sih ini apaan ya. Lupa gue jujur gue lupa nggak tahu apa gue. Nih lihat masih ada gemsnya. Aduh gue mau nostalgia parah. Dulu tuh gue sering di sini guys sama dulu gue belum kenal Elmer di sini mah masih si Piki. Piki juga namanya dulu tau nggak? Iskai Vicky guys zaman gue main sama dia. Terus dia berubah nama jadi VBTY kok. Ah lupa gue juga sempat ubah nama kok guys. Nanti ya sebentar kita jelajah lagi wardnya. Ini by the way gue 124-in deh. Nah ini wardnya gue 124-in buat jaga-jaga ya teman-teman ya. Aduh atut gue atut ya jangan. Oh ya ini juga by the way masih sistem kayak dulu tuh ya. Worker PW masuk ke sini nanti dia kerja gitu. Ih sumpah. Satu kotak 80, 5 kotak 400. Jaman-jaman. Aduh, kalian mah ya pasti ngerasainnya di zamanan langsung free BFG guys. Pekerja udah enggak meta sama sekali. Nih, apa nih? Oh, ini juga nih. Yang break-break dulu kayak gini kan meta ya. Pakai Xenonite, pakai Emerald Lock. Sekarang mah world kerja mah udah makin punah, bahkan enggak meta. Kalah sama yang buka free BFG guys. Sogra. Nanti lama-lama world kerja udah enggak meta terus mati akhirnya. Menurut gua sekali lagi ya. Itu ada unicorn ya. Oh iya benar ada unicorn. Berapa guys harga unicorn? Can't stop. Ya gitu. Aduh itu unicorn juga sering dipukul-pukulin sih. Soalnya can't gitu jadi nge-spam gitu. Nah, ini. Aduh, ini tuh gua lupa kenapa gua mutusin word beli. Oh, ini angan-angan guys. Dulu tuh angan-angan kalau gua bisa kebeli Xeno sama Emerald Lock terus buka word break beginian. Ya gua ini ya benar. Aduh, dasar lelet. Farm X Store. Iya sih, ini mah literally cuman word clear, cut away, block apa namanya? Glowy dulu mah tren guys blok-blok kayak gini, enggak ada yang aneh-aneh. Toko PRH nih, apa nih toko PRH? Toko PRH. Oh dulu zamannya toko lava ya, benar. Awal-awalnya sebelum word jasa dan HT mungkin toko lava. Nah ini kayak toko RPH tuh dulu gue pengen buka. Kenapa gue namain RPH ya? RPH itu toko kaset di dekat rumah gue guys. So PRH nih, RPH. Oh gue balik apa? Eh seingat gue RPH itu toko kaset dekat rumah gue, kaset PS2. Siop. Word farm biasa, nggak ada apa-apa kalau begini mah. VLNBFG. Eh si Dodo, ngelok doang. VLN itu dulu nama setelah Sky Valiant guys by the way. Kok 9B? Apa ini? Begini, nggak ada something good. Pain bucket. Nah, nggak ada guys, nggak ada something good di sini. Sky Monkey. Wah ada gaya guys jeez gaya lo guys bagus. Nah gue lupa kenapa di sini bisa ada gaya ya. Ya dulu kan emang gue suka buka BFG dulu kan gue punya dua magplan satu Rayman kan dari zamanan gue streaming awal-awal kok kalian ngikutin ya. Ini word yang awal banget gue buka BFG guys. Ya ampun, gue bisa-bisanya lupa ninggalin gaya di sini dong. Ada 2 biji. Oh my god. Kenapa gaya sekarang guys? Bisa-bisanya gaya di sini. Gak apa-apa, bukan Rayman, bukan Magplan. Ya soalnya itu kan item mahal sekali lagi guys. Pasti gue inget. Yang begini mah mana inget gue. Asal mindahin mah. Ntar coba ya. Gue penasaran itu door. Itu door kemana? Set. KPBFG. Coba nih. Ini door kemana nih? Oh word BFG beginian. Eh ini mah bukan BFG ya. Blok yang zaman itu. Yang tadi gue pengen bikin. Cuman beda desain aja. Eh kok kesini lagi dodol. Oh
Oh my god. Tar, ini ada sign apa nih? Lavia, kamu ngatain gua noob ya. Siapa lagi? Oh, ini Rose lah ya. Satu hit tuh guys ya. God band rip. Ya ini mungkin ya. Mungkin ini kejahatan gua nih. Nge-scam orang yang lagi nge-break guys. Ini gua enggak tahu siapa nih admin gua nih. Aduh. Ya ini mungkin admin gua atau siapa, enggak tahu siapa. Ya tuh satu hit zaman-zamanan itu emang banyak banget guys satu hit. Kayak di Rusin satu hit itu ilegal. Ini word apa lagi nih, penasaran gua. Word apa ini guys? Kenapa gua taruh di situ ya? X Commander X. Siapa guys? Ada kayak nonton gua namanya X Commander X. Gila ya dulu BMG bener juga ya. Bener gua nge-skip orang yang nge-break jam sebanyak. Gua ben. Kocak. Ini apa nih? Atas. Oh ini. Ini tuh khusus. Ada akses gak? Oh gak ada. Khusus orang yang mau bayar gua lebih demi dia pengen ngelakuin satu hit dulu. Ada fosil gak ya? Ih kocak ini bener. Jahat juga ya gue ya dulu ya. Ada nge-scam orang. Oh my god, dua gaya ada di sini loh. Tartar, gue penasaran. Friend list gue Elmer, iya. Huboto, siapa ya Huboto ya? Message Huboto, hi. Lah off dia guys. Siapa Huboto? Coba bentar. Black Zeu. Lihat guys, teman-teman gua ini benar-benar teman-teman sekolah gua waktu SMP, udah nggak login 19.919 hari guys. Coba itu berapa lama guys? Just Human GT ini kena suspend. Kayak, aduh jangan deh ini mah, itu gua SMP guys. Apa ya orang yang gua suka dulu guys. Ini lah, ya gitulah. Edan masih gua ads ya. Itu jadi flashback. MT by the way. Ya udahlah kok jadi ini ya. Ya inilah teman-teman gue waktu zamanan gue masih SMP guys, rata-rata ya lihat onnya gue nggak tahu itu udah berapa tahun guys, tapi gaya nih bos ada di sini. Hehehe, janji nggak settingan bang, siap-siap gue ya, siap-siap. Dah sip nggak ada nih, ini ID-nya apa by the way? Prozeus. Prozeus gak tuh 10M ya, ya not bad lah ya. Oke kita cari lagi guys. Ayo dong, makplan. Usjet apa nih? Gila, jahat juga gua dulu. Hah, farm gua masih ada di sini. Oh my god, sebentar, gua catat dulu guys. Takut lupa ya, Rarity Piyama apa nih? Ah, ini bekas ngebreak ya. Auto ya bang? Iya, ini ingat banget gua bekas ngebreak guys. Nggak auto kok guys, nggak auto. Bener deh aku mah nggak auto. Kalian mah minta mulu. Ya gue ingat banget ini bekas ngebrek nih. Ya udah cuman ada itu doang, nggak ada yang lain. Terus Rarity Piyama tadi mana sih kelewat gue? By Chi Head kosong. Emang ada ya namanya item Chi guys? Chi Head gitu emang ada? By Chihet, map China. Dulu gue pengen bikin map China kah? Makanya gue lock. Stres sih palen mah, gimana cara bikin map China segede gitu? Coba di GT. By Set Chi nih, apalagi by Set Chi kosong lagi. Asal-asalan guys, berharap emang ada gitu ya. Item VLN. Ini banyak guys, tahu gue. Apa emang segini ya? Ya kayaknya emang segini sih. Nggak ada barang-barang lain, kosong semua. Hah, nggak inget gue. Tapi ya jelas ini emang dulu tempat perapihan gue lah. Nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan, kalian bisa lihat di sini isinya not good semua. Barang-barang, ya sampah lah bisa gue bilang ya. Yang gue nggak pake, gue taruh sini. Tapi setahu gue banyak, kenapa dikit ya ini ya? Kalo udah di tek-tek gitu. Ya guys, kayaknya ini word nggak ada apa-apa. Cuman barang-barang sisaan gua ini aja sih guys. Sampah-sampah yang gak gua pake gitu. Hah, menyesal. Udah next. Ah, apalagi ya, itu VLNN HB14. Bagus nih part letter. Tah, ini word. Kok ngebreaknya gini bang? Sebentar. Alasan yang bagus itu, ya emang break kalau ada Rayman kan begini guys. Lagunya deh, nostalgia gak nih? Ntar copyright gak?
I know I'm not alone. Aduh, Alan Walker. Yes, sir. Oh my god. Sumpah, ini lagu lu hits banget, guys. I know I'm not alone. I know. Wah, buset. Masih ada sih. Masih banyak, guys. Bentar, kita ke kanan dulu. Neng. Aduh, Helen. Aduh, parah sih. Lagu-lagu di GTA juga bikin nostalgia. Hatsus Miss Might Mahi. Not forever. And in the end forever. Oh my god. Apalagi sih tadi? HB Tokothor. Kubarina. Iya, ini waktu jabatan gue buka, guys. Jabatan gue pertama buka Tokothor sama teman-teman SMP gue. Oh my god. Kukukia. Kocak juga. Ini ide gue, guys. Sumpah. Aku punya anjing kecil. Oh my god, astaga parah. Ini kok ini gak nge-scam, guys. Benar gak nge-scam. Jika follow Instagram Justin B tuh, lihat ada bayar-bayar kan? Masih ada tuh. Lihat. Iya, senang berlari. Oh my god, nostalgia parah. Ya enggak ada apa-apa sih di sini, guys. Eli, next. Bye, Tesseract. Ya, elah ini mah berharap ada juga, Led. Mana sih map Singapura? Ini map. Sebentar. Ini kayaknya bobo scam juga enggak sih gua? Oh enggak, gua pikir kok ada door itu fix scam, guys, ya. Untung udah enggak ada. Gua kena sas lagi. SS Pelun. Belum injur ini, guys. Bug ini. What? Word bug kah? Apa masih bisa zaman sekarang? Ini bug benar, ini bug. Entar matiin dulu, gua takut copyright. Ini sih bug 100% bug, guys. Coba kalau misalkan sekarang masih bisa dibuat, kalian bisa infoin ke gua ya. Nah, kita kanan kiri dulu. Oke, enggak ada apa-apa lah ya. Edan word bug masih gua simpen. Menu JSN. Apa nih? Oh, ini blast, guys. Harvest. Enggak ada apa-apa. Emang blast harvest tuh ada desainnya langsung ya, apa ini gua yang buat ya? Tuh ada kayak ginian, guys. Tuel di pojok pula lagi. Aduh, coba kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. New Green 1. Ya elah, Beach Blast lagi ini mah. Ada chestnya nggak nih? Coba gue cari dulu. Oh udah sih, kalau udah dikoprak-kaprek begini mah tuh udah pernah diambil chestnya. Siapa tau kan dapat Phoenix gitu gue. Bayar Revolver 1. Apalagi nih? Ya ampun, berangan-angan lagi. Sell DS. Ini apa? Sell DGS, sell Deluxe. Oh, ini gua maksa. Ya benar, ini gua maksa banget. Sales udah sell, pakai S plus, terus disingkat gitu kan. Deluxe Grow Spray. Ini benar, tapi sales gitu jelek. Nggak ada yang bagus-bagusnya ini mah. Iya benar. Ah, kecewa Len. Gak ada Rayman kan di sini kah? Chip Sweet Bear. Ya lagi-lagi word kosong begini. Hobi bet gua nyimpen word kosong begini. Map Asian apa lagi? Nggak ada lagi. AXVVS apa nih? Ya elah, word farm lagi. Hari-hari semuanya farm. Dulu itu teman-teman, sebelum gua namanya si Ice Sky Ivalen ya, yang seperti kalian udah pernah lihat juga di Instagram gua, Piamalgrotopia, itu Instagram gua, cuman nggak pernah gua aktifin lagi. Sempat gue ubah nama Sky Ivalen ini menjadi VNNN, guys. Untungnya tuh gue langsung secure Sky Ivalennya juga ya. Gue selalu gitu sih, guys, zaman dulu. Supaya apa? Supaya mungkin yang kenal gue, teman-teman SMP gue gak kena scam. Dulu tuh VNNN tuh gue, dimana dulu juga kalian bisa lihat gambar ini.
Kalau kalian kenal Calvin San, dulu gue fans banget sama dia yang waktu nge-YouTube. Gue sempat di pool guys buat masuk YouTube dia, pilih legendary apa yang bagus di zamanan dulu tuh. Ada Mary, Mary kalau kalian tahu, selebgram juga tuh dia. Sama Delay, Delay ya, lupa gue, tapi cakep pak, cakep parah guys. Spotless, University, gitu-gitulah ya. Kalian juga bisa lihat post-postan gue sih di Instagram Piyama Grotopia. Dulu juga gue mainnya trading, apa nih namanya, Betty Bluetooth Doll guys. Dulu gue trading itu. Terus gue dari VLNN guys, gue change name aja jadi Piyama. Begitu, ntar gue cek yang di arsip ada gak ya, postingan yang di arsip. Nah nih arsip postingan. Tuh dulu juga guys ya, gue tuh orang player dimana yang ngumpulin sign guys, sign-sign apa, orang-orang terkenal. Kalian bisa lihat pokoknya gambar-gambarnya di sini. Ini tuh gue dapet signnya overall ya, mantan by wing, seneng parah gue lompat-lompat guys di situ. Terus gue dapet ini of legend si Rokuza, nggak tahu gue siapa tapi of legend menurut gue keren parah. Terus Noxy of legend ya kok nggak salah. Siapa lagi nih, Miski, banyak guys teman-teman yang pro-pro gitu. Emilonal, dulu Emilonal gue juga sering ini, sering apa, apa ya namanya, ngeidolain. Terus apa lagi ya, mungkin terkenal sampai sekarang ya, nggak ada lagi sih guys, kayaknya cuman itu doang sign yang gue dapet, nggak banyak. Mary ya, Mary sih pasti kalian tahu lah ya, player-player dulu. HKWJ Awi Hage tuh zaman-zaman dulu teh. Delay Mary, ih pasangan dulu, ih lucu pisan. Tuh, gua sempet kena ini, kena kurs gua sempet sama Teleport DS waktu jalan-jalan ke World Casino, kena kurs 8 jam. Beneran ini gua swear dah, gua jalan-jalan doang guys, enggak bohong. Terus gua kena aja di situ. Ih kocak sih. Ya, udah deh itu doang. Terus gue ganti nama jadi Piyama deh, VLNN gue buang. Cuman pas gue pengen ganti lagi VLNN, waktu itu tuh gue pas pengen bikin grow ID, gak bisa guys. PW-nya, grow ID-nya itu udah di-tag sama orang. Dulu kan VLNN udah pernah masuk YouTube-nya si Calvin ya, Calvin San, yang kena scam Da Vinci waktu itu. Wah, rungkat, auto rungkat tiba-tiba. Ya okay lah, untuk akun pertamanya ya ini teman-teman, Icekai Valen. Teman-teman juga dulu tuh ada guildnya Icekai, ada gua, si Vicky, teman-teman gua yang SMP. Sisanya yang teman-teman SMP udah nggak main, tapi gua ketemu teman-teman SMA yang main. Jadinya bersyukurlah gua punya teman-teman yang bisa main Grotopia bareng gua juga. Ya okay, gua rasa untuk video jalan-jalan di akun pertamanya gua akhirin dulu sampai sini teman-temannya. Jadi untuk hunting word sih udah sih, menurut gua nggak bakal ada lagi di channel ini, tapi nanti lihat aja ke depannya ya, siapa tahu nanti di Piyama ada gua kelupaan gitu kan. Ya lumayan dua gaya guys, tar gua cek dulu berapa harga gaya by gaya. Cok si Elmer inget gua nggak ya, sebentar mer inget gue nggak, tar pasti lupa sih dia. Ih sumpah. Aduh jangan dong, gue gak ada. Ah nih. Oke okay. Berapa harga gaya? Eh UT ini mah apa? 860 860 guys. Saya gaya 4. Eh si Amr gak ingat gue, dikacangin gue. Ya udahlah gak apa-apa. Oh my god, 88880 guys. GG parah, walaupun emang gak sebanyak itu guys ya, tapi ini real ya, lumayan nganggur. Eh kok masuk sono lagi, lumayan nganggur gaya 2 biji, gak sia-sia emang ya. Try hard gua, mungkin berapa lama gua nyari-nyari ini HP baru ketemu guys, harus dikirim dulu lagi dari rumah gua yang dulu. Kalian thank you banget lah buat kalian semua yang udah nontonin videonya dari awal sampai akhir. Dan kita akan ketemu lagi di next video teman-teman. Bye-bye. Peace.